Wali Kota Solo Gibran Rakabuming buka suara soal enggan menerima jaket dari PSI, saat dia hadir di Kopdarnas PSI di Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2023, malam. Gibran menegaskan dirinya menolak jaket dari PSI karena dirinya kader PDIP. "Enggak dihalangi, aku ya nolak. Alasannya, saya kan kader PDI Perjuangan," katanya, Rabu, 23 Agustus 2023. Disinggung apakah kehadiran dirinya di acara tersebut tidak bermasalah, Gibran mengatakan ia hanya datang sebagai narasumber. "Saya kan hadir sebagai narasumber. Orang-orang non-PSI kan diundang juga mengisi talk show pembangunan di Kota Solo. Gak ada hubungannya dengan dukungan PSI, kita semua teman, saya kan teman dengan Mas Giring, Mbak Grace, dan lain-lain." Katanya, Gibran mengatakan ada pihak DPP PDIP yang menghubungi dirinya sebelum menghadiri acara PSI tersebut. Meskipun ia enggan membocorkan siapa yang menghubungi dirinya, disinggung soal pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Grace Natali yang menyebutkan PSI banget karena mewakili anak muda, Gibran menampik hal tersebut. Ia menegaskan dirinya masih memiliki kartu tanda anggota, KTA, PDIP. "Enggak juga, saya masih pegang KTA PDI Perjuangan," katanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!